For months, this village in Indonesia hasn't seen a drop of rain. The rivers and wells have run dry and crops have withered. So local tobacco farmer Sunardi and other villagers do the only thing they can to get water. Dig up the riverbed with their bare hands. Kemarau di desa ini mulai bulan 4 April itu sudah tidak ada hujan sampai sekarang. Nah, sumur-sumur yang di wilayah ini kan sudah tidak ada airnya. Nah, maka warga sini kalau ambil ya dari sungai ini. Sunardi's village has been digging up the riverbed since June, when the water in their wells ran out. The water they collect here is often murky and salty, but it's used for everything, from drinking and washing to irrigating crops. Nah, tanaman-tanaman di sini, yang untuk jagung itu sudah sama alum. Kalau tembakau itu ya bisa hidup, tapi ya pertumbuhan kurang. Kalau bisa tumbuh cepat itu disirami sama air ini. The El Niño weather phenomenon, which brings prolonged hot and dry weather, has made the situation worse. Indonesia's weather agency BMKG says more than two-thirds of the nation have been affected. Agriculture accounts for nearly 14% of Indonesia's GDP. And a third of the labour force work in farming. BMKG official Tris Adi Sukoko says that with rainfall rates drastically lower, villagers, like Sunardi, should alter their crop patterns. Kebutuhan air bersih kalau kita bandingkan 3 tahun terakhir ini pasti akan lebih banyak. Karena 3 tahun ini kemarau di 2022, 2021, dan 2020, kemarau-nya relatif tidak sekering tahun ini. Nah, karena tahun ini lebih kering, maka kita harus antisipasi lebih untuk kebutuhan air baku. Dan kemudian untuk kebutuhan di pertanian, nah tentu kita juga harus waspada. Karena jangan sampai kemudian dengan pola tanam yang bayangannya seperti tahun lalu masih, seakan-akan masih cukup air, maka tahun kita harus lebih waspada lagi. But Sunardi says it's too late for that kind of a change. Ya kalau, kalau di sungai sini pun sudah tidak ada air, ya cari yang ada di mana. Kadang sampai perbatasan Sragen.